So kita teruskan kepada muka surat yang berikutnya, iaitu produk B. Okey. Okey, apa yang kita nak buat dekat produk B ni sama seperti apa yang kita buat dekat produk A. Okey. A B C D E F G sampai berapa banyak produk sekalipun. Macam inilah kaedahnya. Ini adalah laman yang menceritakan secara detail tentang produk B. Kelebihannya, kekuatannya, keistimewaannya, eh. Align center dan tarik elemen image plus text dan masukkan produk B di sini, gitu, dan masukkan keterangan tentang produk B ataupun detail, detail tentang produk B. Okay. Mungkin panjang, mungkin pendek terpulang kepada apa maklumat yang kita nak kongsikan dengan pelanggan kita. Kita besarkan dia. Gitu. Kita tambah lagi teksnya, tambahlah. Dan macam biasa di bawah sini, apabila orang tengok mungkin ada yang berminat. So, bagi peluang kepada orang yang berminat tadi, seawal mungkin untuk dia klik pada button ini dan bawa ke laman jualan kita. Klik dan bawa ke laman jualan. Linkkan dia terus ke standard page halaman tempahan. Savekan dia. Ubahkan style button menjadi gelap dan namakan button itu tempah sekarang. Gitu. Linknya dah pun jadi. Dan kita teruskan ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat produksi. Teruskanlah sama seperti muka surat A dan produk A dan produk B. Ya, saya tak perlulah tunjukkan ya macam mana nak buat page untuk produksi. Sama kaedahnya. Okey, sekarang saya nak bawa tuan-tuan ke laman tempahan. Ini adalah laman yang sangat penting. Laman yang akan menentukan sama ada kita boleh jual ataupun tidak produk kita itu. Right? Laman yang akan menentukan sama ada kita mampu ataupun tidak itu. Untuk memastikan pelanggan kita tidak lari daripada kedai kita. Setengah orang dah nak beli dah. Dah nak cabut duit daripada poket dah. Tapi apabila sampai ke kaunter, macam-macam hal dia minta itu, minta ini, yang menyebabkan pelanggan rasa tidak selesa ataupun tidak cukup maklumat itu dan ini, menyebabkan pelanggan rasa macam tidak yakin, terus daripada nak beli tak jadi nak beli. So kita tak nak benda itu berlaku. So kita kena pastikan semua elemen yang patut ada di dalam halaman tempahan ini, kita kena pastikan ada. Okey, apa elemen-elemen yang perlu ada di laman tempahan? Okey, beberapa elemen. Yang pertama sekali, kita kena masukkan maklumat bank yang nak menerima bayaran. Okey. Satu. Yang kedua, siapa nama pemegang akaun itu? Siapa pemegang akaun bank tersebut? Yang ketiga, letakkan nombor handphone kita sekali di dalam laman ini. Okey. Yang keempat, letakkan email sekali jika kita perlukan orang berhubung melalui email. Okey. Okey, itu tentang maklumat penerima bayaran. Okey. Saya cuba tunjukkan dulu macam mana kita nak masukkan maklumat tersebut. Tarik elemen teks ataupun elemen title. Jika kita nak tulisan itu saiznya besar, ambil saja elemen title, tak mengapa. Okey. Dan letakkan di tengah kalau nak. Okey, dan type masuk di situ arahan untuk bayaran ya. Seperti ini. Bayaran boleh dibuat secara online. Okay. Ke akaun apa bank yang kita pakai. Kalau pakai Maybank misalnya, type lah masuk Maybank. Enter. Lepas itu, type masuk nombor akaun.
8, 9, 10, sudah 12. Sorry, ini nomor bank 12 digit. Lepas itu, enter. Right. Letakkan nombor, nama pemegang account. Maksudnya nama kita lah. Nama, nama siapa? Letakkan. Okay. Tun Teja. Lepas itu, letakkan nombor handphone. Handphone 017. Okay. 3, last kali letakkan email. Email Tun Teja 14 @gmail.com. Kalau rasa macam format ni tak cantik, adjust kedudukan dia. Ambil di align left ke begitu. So, semuanya muncul di sebelah kiri. Kalau perlu dikalakan pada nombor akaun itu, highlight pada nombor akaun itu dan colorkan dia dengan color yang berbeza sedikit. Nampak mungkin lebih kemas begitu. So kalau nak diubahkan color yang lain itu, teruskanlah pilih color yang sesuai dan ubahkan. Okay. Dah pun selesai maklumat penerima bayaran. Okey. Sekarang ingatlah ini laman tempahan. Laman tempahan ni maksudnya laman di mana orang akan buat keputusan untuk keluarkan duit daripada poket dan bayar kepada kita. So apa yang orang expect nak tahu ataupun nak tengok di dalam laman tempahan ini? Okey, selain daripada maklumat penerima bayaran. Okey. Dia nak tengok produk, iaitu gambar produk yang menarik. Satu. Okey. Yang kedua, dia nak tahu apa nama produk itu supaya senang dia nak buat tempahan. Yang ketiga, dia nak tahu berapa harga produk itu. Okey. Yang keempat, dia nak cari mana dia button untuk dia klik dan buat payment kepada kita. Ini yang customer expect nak tengok. Ini yang customer expect nak tengok, ada empat perkara. Satu, gambar produk. Yang kedua, nama produk. Yang ketiga, harga produk. Yang keempat, butang untuk dia nak klik dan bayar kepada kita. Okay. Tapi kita sebagai penjual, kita mungkin perlukan lebih daripada itu. Okay. So, apa yang kita nak tunjukkan kepada buyer, okay, di dalam laman tempahan ini, mungkin lebih daripada empat. Apa dia? Nombor satu, kita nak tunjukkan gambar produk yang menarik. Yang kedua, kita nak letakkan nama produk dengan jelas. Yang ketiga, kita nak letakkan kod produk yang jelas supaya orang order tak tersilap hantar. Okay. Yang keempat, kita nak letakkan button untuk orang klik dan bayar kepada kita. Yang kelima, lepas kita terima payment, kita nak tahu siapa yang bayar, pukul berapa dia bayar, bank mana, berapa jumlahnya, alamatnya, nombor telefonnya. So, kita perlukan borang tempahan. Jadi, lima perkara ni kita nak sebagai penjual. So, macam mana nak masukkan benda tu? Okey. Cara yang betul untuk masukkan maklumat tadi adalah tarik elemen yang dipanggil multiple column, letak di bawah daripada arahan bayaran tadi itu, letakkan elemen yang kita panggil multiple column. Dan kalau perlu dipisahkan antara arahan bayaran ini dengan multiple column tadi itu, kita pisahkan dengan satu divider. Tarik saja satu elemen divider, letakkan di antara arahan bayaran tu dengan dua kolom yang di bawah tu. Tengok, pastikan line biru tu memanjang sampai ke ujung. Itu dikira satu divider. Lepaskan. Masuklah divider di situ. Dan di kiri ni adalah tempat di mana kita nak letakkan elemen image. So, ambil elemen image. Image produk yang kita nak jual tadi, yang kita nak jual nanti. So, tarik elemen image, letak di kiri, dan di kanan ini kita nak perlukan keterangan produk dan sebagainya. Tarik elemen text, bubuh di
kanan. Pastikan line biru itu masuk di kolom kanan, bukan di atas begitu ataupun terlajak ke bawah begitu ya. Pastikan masuk ke dalam kolom yang kita nak dan lepaskan di situ. So di kiri masuk elemen image, di kanan sudah masuk elemen text. Okay. So kita masukkanlah image produk. Yang pertama yang kita nak jual, upload a photo from your computer. Masukkanlah gambar item yang kita nak jual tadi tu. Okey. Lepas itu di sebelah kanan ini klik here to edit. Ini adalah description tentang produk itu. Keterangan produk ataupun product description ataupun nama produk ataupun nama produk. Bawah daripada nama produk, okey, pastikan kita masukkan kod produk. Ini untuk kemudahan penjual, kod produk ni untuk kemudahan penjual dan juga untuk memastikan pembeli menerima produk yang betul. Untuk mengelak daripada kita sebagai penjual tersalah hantar. Pastikan setiap produk kita sertakan dengan kod. Misal kata, kod produk ini adalah beg kulit 001, mungkin beg kulit kulit buaya ke apa, tak tahulah kan. Tapi kita letakkan kod produk ini untuk membezakan antara produk ini dengan item ini dengan item-item yang berikutnya. Okey, ini BK001. Kita saja tahu apa nama kod ini sebab kita yang control inventory produk kita. Bawah daripada kod produk letaklah berapa RM 200 ke kan. Ini adalah harganya. Okey. Bawah daripada RM kita letakkan button untuk orang nak membayar. Alright. So ini kita boleh adjust sedikit lah kalau nak bagi tulisan tu jadi color ke ataupun harga ni saja nak letakkan color ke, nak besarkan sedikit pun boleh macam tu. Dan kita boleh letakkan color. Nah, gitu. Alright. Dan di bawah sini kita nak letakkan button. Okay, button tu kita kena tarik elemen button lah. Hubuh di situ. Lepaskan di bawah sini. Okay. Dan kita namakan button itu Maybank to you misalnya. Okay. Katakan kita nak letak dua button sebelah menyebelah. Kita gunakan elemen multiple column ni juga. Tarik dia, masukkan dalam kolom gitu. Lepaskan. Dan tarik Maybank ini, letak di kolom kiri. Di sini satu lagi button. Tarik satu lagi elemen button, hubung di sebelah kanan. Okay, katakan yang ini kita nak namakan dia CIMB Clicks. Gitu. So kita ada dua button sebelah menyebelah. Okay, kita boleh adjust kedudukannya kalau nak betul-betul ke tengah, buat begitu supaya dia jadi seimbang gitu. Okay. Nak rapatkan tolak aja. Kita ada dua button. Alright. Ada dua button. Kalau nak button tu rapat-rapat, satu kita align center, satu kita align left. So dia akan jadi rapat gitu. Dan kita linkkan button ini ke login page Maybank to you. So mana nak dapat link login page itu? Sebab kita nak nanti bila orang klik pada button ini, dia dibawa terus ke laman login, bukannya ke laman home ataupun home page Maybank. So kita kena pastikan linkkan Maybank to you ini ke login page. So mana nak dapatkan linknya? So kita pergi ke maybanktoyou.com dan kita klik login. Jangan ambil alamat ini ya. Ini home page. Ini home page. Kita tak nak home page. Kita pergi ke login. So kita pastikan ada keluar apa nama ni, ruangan untuk masukkan username itu. So ini adalah login. Klik saja dan klik kanan copy. Copykan URL ini yang panjang ini, balik ke Weebly editor dan klik pada button Maybank
klik pada link, pastekan saja di situ. Ini adalah external link ya, bukannya standard page macam tadi. Ini external link, di mana link yang kita bubuh itu membawakan orang yang klik tadi ke halaman Maybank. Dan pastikan apabila link itu dah betul begini, tick pada open link in a new window. Kita tak nak apabila orang klik pada butang Maybank nanti di dalam halaman tempahan, muka ataupun laman Maybank itu akan keluar dan menutup, overlap dengan laman tempahan kita. So kita pastikan open link in a new window, check di situ dan tekan save. Dah pun hidup dah butang Maybank itu. Pergi pula kepada butang CIMB. Kita nak linkkan dia ke laman CIMB Clicks. So kita pergi kat sini, kita type masuk pula, pergi ke laman sini, kita type masuk pula CIMB Clicks. Kan? CIMB Clicks. Buka laman CIMB dan pastikan kita cari butang login dulu. Jangan kita terus ambil yang ini ya. Ini dipanggil home page. Kita tak mau. So kita tak mau home page, kita nak ke login. So klik pada login. Dia keluar macam ni, barulah dia keluar macam ni, tempat kita boleh masukkan user ID itu barulah dikira login. So kita klik dan copy saja URL yang di atas itu, balik ke editor, paste masuk di situ, open link in a new window dan tekan save. Klik di kanan untuk bersihkan. So Maybank dan CIMB Click sudah pun ada link. Okey. Setakat itu kita sudah berjaya masukkan butang dan kita dah pun hidupkan link untuk butang-butang tersebut, iaitu butang Maybank to you dan butang CIMB. Kalau kita rasa nak tambahkan lagi bank-bank kat sini, tambah saja, tak jadi masalah. Letaklah 4, 6, 10 apa link kat sini pun tak mengapa. Kesemua payment yang datang melalui bank-bank ini akan dichannelkan ke sini. Dia akan channel ke akaun bank yang kita pilih tadi itu sebagai bank penerima. Kita pakai Maybank, dia boleh bayar daripada CIMB, dia boleh bayar daripada public, dia boleh bayar daripada RHB, dia pulang pada berapa banyak button yang kita letakkan kat sini. Kalau kita tak letakkan button kat sini pun, orang yang pakai public bank, dia tahulah macam mana nak buat payment daripada akaun public. Tujuan kita meletakkan button ini hanya untuk memudahkan buyer, supaya dia just simply klik saja dan terus pergi ke login page. Daripada sana, dia boleh onlinekan payment ke nombor akaun yang kita bagi di atas sini. Okay. Sebab tu apabila orang klik dekat sini, kita tak nak laman Maybank tadi tu menutup muka surat ini. Sebab itu kita pilih open link in a new window. Itu tujuannya. Okay. Alright. So kita sudah pun selesai dengan item yang pertama. Ini dipanggil item yang pertama. Kita mungkin ada banyak item. Kita mungkin ada banyak item, ada banyak jenis beg kulit yang kita nak jual. Ini mungkin produk A. Right? Dan kita nak tambahkan lagi di bawah sini dengan produk kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Mungkin ada berpuluh-puluh lagi produk di bawah sini. So, macam mana cara kita nak buat supaya kita tak perlu tidak perlu berulang-ulang kali nak buat semula link-link kepada bank-bank ini. Sebab kita nak setiap item ada gambar button di sebelahnya, supaya orang boleh tengok item dan terus boleh klik. Kita tak nak tunjukkan gambar banyak-banyak, tiba-tiba button nak membeli tu tak ada kat sini, dia terpaksa scroll ke bawah, akhirnya orang jadi bosan. So kita letakkan button di sebelah item supaya orang tengok-tengok berkenan terus boleh klik dan bayar. Okey, sekarang ni ada cara yang pantas untuk kita nak buat item yang kedua. Okey, kita pisahkan item pertama ni dengan satu divider begini. So, cari satu elemen divider, tarik dan ke bawah, nampak? Pastikan dia menjadi satu line biru yang panjang gitu. Bukan di sini ya, itu bukan divider untuk satu row, itu hanya divider di bawah image. Dan tak mau begitu, itu macam masuk ke dalam kolom kanan, turun ke bawah lagi. Begitu, panjang lebar, panjang begitu. So ini dikira sebagai divider. Nampak tu? Mungkin tak berapa jelas ya, sebab garisannya sangat halus. Lepas itu, kita nak salinkan ke semua elemen-elemen yang ada di atas ini untuk ditarik ke bawah. Duplicate lah maksudnya. Kita tak nak ulang buat benda yang sama berkali-kali.
So kita guna kaedah duplicate. Okey, cara untuk duplicate. Kita nampak satu ada macam satu arrow ni yang melengkung di sini ya, arrow di sini. So kita nak copy, bukan nak copy gambar ni saja. Macam sekarang ni kita nampak line biru ni dia dikeliling gambar ni saja. Maknanya kalau kita copy yang ini dia akan ambil gambar, kalau kita copy yang dalam sini dia ambil gambar tu aja. Okey, tapi kita nak copy keseluruhan ni ni. Ke semua ni untuk dibawa ke bawah. So pastikan kita sentuh pada line biru yang paling kiri ini, tolak keluar sedikit. Nampak tak? Ni sentuh pada line biru yang sebelah kiri ini. Sekarang ni kita sedang memilih back tu saja. So tolak keluar sedikit. Kita akan nampak line biru tu sekarang ni dia merangkumi keseluruhan. Keseluruhan elemen-elemen yang ke atas itu. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya line biru tu. Nampak line biru ya, outline yang berwarna biru tadi tu. Dia sampai ke sini. Terus sampai ke atas. Pusing ke sini. Tengok betul-betul. Kalau tak dapat begini, jangan kita copy. Pastikan line biru tu betul-betul merangkumi ke semua elemen yang kita nak. Barulah kita sentuh pada arrow yang melengkung itu. Klik di situ. Keluarlah satu button copy di sana. Tekan copy. Dan pilih copy to this page. Maksudnya kita nak duplikatkan di muka surat ini juga. Okay. Klik this page. Cuba kita tengok apa berlaku. Item tadi menjadi dua. Di bawah tu ada divider yang kita pasang tadi. Ini item yang kita duplicate tadi tu sudah menjadi dua set, atas dan bawah. Nampak ah, jelas ah. Dua set lah, atas dan bawah. So sekarang ni item yang kita dah duplicate tadi tu kita akan tarik menggunakan dragger ni. Pastikan kita klik di tengah-tengah ya dragger ni, jangan ambil begitu. Kalau tarik yang ini gambar aje yang pergi. Gambar aje pergi. Okey. Kalau kita tarik yang di sebelah sini, ini teks ini je yang pergi. So kita pastikan ambil dragger yang di tengah-tengah tu, yang garisan birunya tu merangkumi ke semua item yang kita pilih tadi tu. Gini. Pastikan di sini. Nampak line birunya? Okey, tarik ke bawah, letak di bawah daripada divider tadi. Tarik ke bawah dan letak di bawah divider. Okey. Okey. Nak ajak makan nasi pula. So, tarik letak di bawah daripada divider. So kita dapat dua set maklumat yang sama. Okey. Yang kita perlu ubah sekarang ni hanyalah gambar ni digantikan, keterangan ini digantikan, dan butang membeng dengan CMB ni tak perlu dibuat semula. Jadi kita dah jimat masa kita. So kita replacekan image yang di sebelah kiri ini dengan image item yang kedua. Ya. Klik saja pada image itu. Gunakan option replace image. Jangan edit image ya. Edit image ini untuk tujuan lain. Untuk tujuan kita nak crop ke, kita nak besarkan, nak kecilkan gambar. Tapi kita nak gantikan gambar. So kita pilih replace image. So klik pada replace image. Lepas itu uploadlah satu gambar baru. Tadi gambar yang ini. Sekarang kita ambillah gambar baru. Yang ini ke. Gantikan. Replace image. Dah pun keluar gambar kita yang baru. Kalau nak besarkan sedikit, tolak saja dia punya bucu bawah tu. Dah pun cantik. Pastikan ada keseragaman lah ya, size antara yang di atas dengan yang di bawah. Jangan satu kecil satu besar, nampak tak cantik kan. So biar dia nampak seragam. So kita ubahkan di sini. Descriptionnya diubah, code produknya diubah. Mungkin yang ni bag kulit 00 tu, yang ni kulit ular. So 002. Yang ni mungkin mahal sikit sebab dia kulit ular tedung. So 300. Yang ni tak ada ubah apa-apa. Linknya memang kan ke Maybank. Ni linknya ke CIMB. Okey, so dah pun dapat dua item. Okey. So kalau kita nak tambah item lagi macam tadi juga. Okey, mungkin kita boleh pisahkan dengan satu divider dulu. Tarik satu divider, letak di bawah sekali begitu. Letak di situ dan sentuhkan pada anak panah yang melengkung itu. Nampak? Pastikan outline birunya dia merangkumi keseluruhan gambar dan juga elemen-elemen di sebelah kanan itu.
Klik di sana dan pilih copy lagi, copy to this page, dan kita akan dapati dia duplicate lagi satu set baru. Okey. Kemudian kita tarik ajalah. Tarik saja dia punya elemen yang dah diduplikatkan tadi itu ke bawah. Ke bawah daripada divider itu lepaskan. Itu dia. Itu item yang kedua, ini item yang ketiga. So, klik replace image dengan foto yang kita sudah siap. Dan ubahkan saja produk code-nya sini menjadi 003 ke. Ini kulit apa? Kulit biawak ke? Tak tahulah. Tetap je lah. Mungkin kulit biawak kot. Mahal sikit lah. 500 kulit biawak. Ini kulit biawak padang pasir yang susah nak dapat ni. So, mahal lah. So, yang ni kita boleh besarkan dan adjustkan saiznya mengikut kesesuaian. Okey, setakat tu rasa-rasa boleh tak? Okey. So kita nak letakkan satu divider kat bawah, tarik saja divider dan letakkan saja. Pastikan dia masuk di dalam tempat yang betul lah, masuk di tempat yang betul. Lepaskan dia. Dan kita boleh ulangkan proses ini sampailah habis semua produk kita yang ada di dalam list dalam slideshow yang kita buat tadi tu. Okay. So macam inilah cara untuk kita nak membuat laman tempahan. Dia mesti ada maklumat penerima, nombor akaun, siapa nama pemegang akaun, handphone dan email. Di sini ada gambar produk, ada description, ada kod produk, ada harga, ada button. Apabila menepati syarat-syarat ini, maknanya kita sudah boleh menerima bayaran daripada pembeli. Kita sudah boleh menerima bayaran.